Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih dengan saya Aikal. Saya ingin berbagi cerita lagi keistimewaan tentang para wali Allah, kekasih Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innallaha ta'ala qala, bahwasanya Allah Ta'ala telah berfirman, man ada liwaliya, siapa saja yang memusuhi seorang waliku, fakot a'ad dan duhu bilharbi, maka sungguh aku telah mengumumkan perang kepada orang yang memusuhi kekasihku. Nah, alhamdulillah nih, dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran untuk kita semua agar tidak sembarangan atau kurang ajar kepada para wali Allah, pada wali Allah yang masih hidup ataupun para wali yang sudah tiada. Kita harus mencintai mereka supaya kita dicintai oleh Allah. Tapi kita juga nggak boleh sembarangan berkata atau mewalikan seseorang. Seperti contoh, banyak nih di masa sekarang yang mengatakan kepada seseorang dengan julukan, oh si Fulan wali, Habib itu wali, Kiai itu wali, atau orang itu wali. Padahal orang itu gak layak disebut wali. Ya, buat kita mah udah cukup aja meyakinkan adanya para wali dan adanya karomah para wali. Jadi kita gak terlalu jauh membahas kewalian seseorang. Karena makom kita ini makomnya orang awam, bodohlah. Pokoknya nanti kalau terlalu jauh berbicara pangkat wali jadi sesat lagi. Kita gak mau kan dibilang sesat. Yaudah ya, mudah-mudahan keterangan yang singkat ini bisa bermanfaat untuk diri saya dan bagi yang mendengarkan. Kalau banyak kurang ya wajar lah, namanya juga masih belajar. Oh iya kawan, jangan lupa ya subscribe channel YouTube-nya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.